Getirnya ucapan Dr. Cory sebelum hilang sempat cekcok. Suami diduga KDRT. Kalau aku pergi lebih baik. Keberadaan dokter cantik Cory Ulfiah Ramayanti hingga kini masih menjadi misteri. Wanita yang tengah hamil 6 bulan tersebut dikabarkan nekat meninggalkan rumah sejak 13 November 2023. Diduga karena alami kekerasan dalam rumah tangga. Willy Sulistyo, sang suami, mengakui sempat cekcok sebelum istrinya pergi, ungkap ucapan terakhir Cory Ulfiah Ramayanti. Kasus hilangnya Cory Ulfiah, seorang dokter cantik di Bogor sejak Senin 13 November 2023 pagi, hingga kini masih jadi sorotan. Bahkan kini terungkap, Cory sempat cekcok dengan suaminya di hari ulang tahun sebelum menghilang. Hal itu dibeberkan sang suami, Willy Sulistyo. Setelah itu, Cory pergi dari rumah meninggalkan Willy dan ketiga anaknya. Meski demikian, Willy tak menjelaskan secara rinci masalah yang membuatnya dan sang istri bertengkar. Willy hanya menyebut masalah itu sepele. Soal surprise ulang tahun saja, terus sayangnya marah-marah berlarut-larut, kata Willy. Kini Willy kebingungan harus kemana mencari wanita yang telah hidup bersamanya sejak 12 tahun lalu itu. Sebelum istrinya pergi, Willy bercerita perkataan Cory yang membuatnya sedih. Ya itu, katanya, kalau aku pergi lebih baik dan bahagia, ya udah aku pergi, kata Willy. Willy semakin heran lantaran sang istri tidak berada di rumah keluarganya di Bogor. Di sisi lain, sebelumnya diketahui jika dokter Cory Ulfiah meninggalkan rumah pada Senin 13 November 2023 sekira pukul 9. Cory sendiri menghilang diduga karena masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut membuat sang suami khawatir dengan kondisi Cory yang tengah hamil 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.